Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Prodi Bimbingan dan Konseling Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah jurnal dari Jurnal Kajian Bimbingan dan Konseling yang berjudul Efektivitas Teknik Relasi dalam Konseling Kelompok Behavioral untuk Menurunkan Stres Belajar Siswa di SMA. Jurnal ini ditulis oleh Istiana Nur Cahyani dan Lutfi Fauzan dengan volume 1, nomor 1, halaman 1 sampai dengan 6, tahun 2016. Latar belakang dari penulisan jurnal ini adalah siswa kelas 10 di SMA Laboratorium Universitas Negeri Malang merupakan siswa baru atau peralihan dari tingkat sekolah menengah pertama. Dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, banyak tuntutan-tuntutan baru yang lebih ketat dihadapinya. Tuntutan ini diberikan berupa lebih banyak tugas, dan tugas yang diberikan lebih sulit untuk dikerjakan. Tuntutan terhadap materi yang harus dipelajari dari guru setiap mata pelajaran yang harus dipahami dengan cepat agar tidak tertinggal. Adanya ulangan harian yang juga berpengaruh pada nilai akhir. Mata pelajaran yang lebih sulit dari sebelumnya. Hal ini membuat siswa stres dan dapat memperlihatkan perilaku yang tidak tepat, sehingga dapat menghambat proses belajar dan mengajar. Fenomena tersebut terjadi saat peneliti melakukan kegiatan praktikum bimbingan konseling di sekolah. Fenomena yang terjadi di SMA Laboratorium Universitas Negeri Malang adalah banyak siswa yang menunjukkan gejala-gejala stres ketika peneliti menjalani kegiatan praktikum. Nah, peneliti sebelumnya tentang memanfaatkan relasi telah banyak dilakukan oleh peneliti lain dengan berbagai metode. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah peneliti ingin bertujuan untuk menguji efektivitas teknik relasi dalam konseling kelompok behavioral untuk menurunkan stres belajar siswa. Metode penelitian ini menggunakan one group pretest dan post test design. Pada penelitian ini, pretest dilakukan dengan menggunakan skala stres belajar. Kemudian, subjek memperoleh treatment teknik relasi dalam konseling kelompok behavioral selama 6 kali pertemuan. Post-test untuk diketahui hasilnya apakah teknik relasi efektif dalam menurunkan stres belajar siswa. Subjek eksperimen atau subjek sasaran penelitian yaitu 5 siswa yang teridentifikasi mempunyai frekuensi tingkat stres belajar yang sangat tinggi. Nah, subjek dari penelitian ini adalah mahasiswa kelas 10 SMA Laboratorium Universitas Negeri Malang. Hasil dari penelitian ini yaitu yang pertama, berdasarkan analisis deskriptif pada data kuantitatif dan kualitatif yang menunjukkan perbedaan skor stres belajar pada siswa yang sangat tinggi menjadi rendah, dan perubahan pada setiap pertemuan konseling menunjukkan teknik relasi efektif untuk menurunkan stres belajar siswa SMA. Pengujian hipotesis ini dilakukan untuk mengetahui keefektifan teknik relasi dan mengurangi stres belajar siswa SMA. Dalam pengujian hipotesis, menggunakan skor pretest dan posttest dari subjek penelitian. Penggunaan relasi efektif untuk menurunkan stres belajar siswa SMA jika didapatkan skor posttest dan setelah pemberian treatment lebih rendah. Nah, yang kedua, berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan, diperoleh perbedaan skor stres belajar siswa pada saat pretest dan posttest. Relasi ini memberikan keadaan rileks sehingga siswa lebih bersemangat. Keefektifan relaksasi juga tidak lepas dari tahapan-tahapan konseling kelompok behavioral yang diberikan karena siswa dapat mempelajari perilaku yang lebih tepat untuk mencegah adanya stres belajar serta saling bertukar pikiran untuk memecahkan masalah. Pembahasan pada jurnal beliau ini sudah lengkap. Di sini terdapat latar belakang masalah yang jelas dengan metode penelitian atau metode penulisan yang sudah bagus atau sudah pas dengan adanya one group pretest dan posttest design. Nah, dan subjek penelitian juga sudah lengkap, dan hasil yang beliau tambahkan di sini juga sangat sistematis dan statis. Baiklah, itu saja dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.